بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Kita start kelas kita untuk kali ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in, Ihdinas Sirat al-Mustaqim. Okay, saya harap kita boleh jelas dengar suara saya. Mudah-mudahan. Ini kelas pertama kita yang secara live. Last week kita dah sama tengok. Kita merujuk kepada kelas pengenalan yang pertama untuk minggu pertama. Dan untuk hari ini kita akan masuk kepada topik baru kita. Ingat baru ada 116 orang. Sepatutnya kita ada ramai ni, sepatutnya. ED dan juga EC . Saya harapnya ada EC. Kalau saya boleh check, boleh komen dekat bahagian komen. Isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tolong ada siapa-siapa wakil daripada 1 sampai 10. 1, 2, isi 1, isi 2, isi 3 sampai isi 10. Boleh tolong type dekat komen kita. Saya nak tengok ada ke tidak sebenarnya wakil-wakil kelas isi 1 sampai isi 10. Sebab saya tengok isi 9 macam tak ada, isi 5 ada. Okey, ED pun boleh tolong bagi komen. Saya nak tengok isi 1, isi 3, isi 5, isi 10 ada. Alright. Isi 9 ada, isi 9. Itu 4C5 tu apa? Dia semua kita pakai EC dan ED. EC9. Okay. Sebab saya tengok dalam Teams dan dalam YouFuture macam muncul lagi EC9. Haris Hazim nanti saya minta supaya kontak saya segera untuk EC9. ED ada 14 ED. Ada ED 10, ED 11, 12, 13, 14 ada. EC3 ya. Okey, dah ramai yang komen. Ada tak ED 11, 12, 13, 14, ED, untuk ED. Kalau ada tolong type sementara kita nak mulakan kelas kita. Untuk kelas pertama ni, kita akan masuk terus kepada perbincangan. Terima kasih semua yang tolong beri maklum balas. Tapi saya masih tunggu, belum ada yang ED 11, 12, 13, 14. Belum. Belum ada yang komen lagi. By the way, kita nak mulakan tajuk satu. Okay, saya tunggu je sekejap ni pasal belum nak tengok ada ke tidak, belum ada. Apa pun kalau ada apa-apa sebarang masalah, tolong masuk ke YouFuture, tengok dekat bahagian announcement. Dekat situ ada announcement daripada KPP, daripada RP juga. Barulah saya minta supaya EC9, kumpulan EC9 tolong contact saya segera, sebab saya tak jumpa dalam YouFuture lagi. Saya harap dah boleh masuk kot, kumpulan EC9 tu dah boleh masuk juga kat YouFuture. Okay, by the way, kita let's share my screen untuk kita bincang tajuk pertama kita hari ini.
Topik satu, pengenalan penghayatan ilmu etika dan peradaban. Sebenarnya kelas kita walaupun kita buat live, kelas gemik, tapi saya rasa interaksi kita masih ada, interaction kita masih ada, boleh comment at any time. Saya sekali-sekala walaupun saya buka slide saya ni dekat screen lain, tapi sekali-sekala once a while saya akan patah balik untuk melihat kalau-kalau ada pun komen-komen yang saya boleh respond. No problem. At any time. Ya. Kita bukanlah masuk dengar saja lecture saya pun, bukan pun dalam suasana yang relax je sebenarnya. Kita nak memahami khusus yang sangat penting, khusus yang digunakan oleh kerajaan menterian untuk semua pelajar di seluruh IPT ataupun institusi pengajian tinggi. Semua orang kena belajar, semua rakyat Malaysia kena belajar, kecuali dia dia bukan rakyat Malaysia lah. Kalau Malaysia, kita perlu faham. Kita dah ajar CTU 52, falsafah dan pemikiran isu semasa. Kita perlu melahirkan graduan ataupun rakyat Malaysia yang faham, yang bijaksana, yang wise. Ya, sebab itu kita belajar tentang falsafah. Jangan tak ada kaitan dengan khusus engineering, khusus pendidikan, kan? Bukan. Dia ada kaitan. Dalam engineering pun dia ada falsafah, falsafah sains. Dia ada mesti start dengan ilmu filosofi, ilmu untuk kita membentuk diri kita sebagai manusia yang ambil tahu tentang isu-isu. Sama tajuk CTU 54, agar graduan yang lahir dari universiti di Malaysia negara yang bertamadun, ya. Tak nak lahir grad daripada universiti tapi sebenarnya dari etik, kan? Orang kata dia tu belajar tinggi tapi tak beradab. Itu yang kita nak elakkan lah. Sebab itu penting. Pilot ke kita, ya, ataupun engineer ke kita, ataupun guru ke, semua. Ya. Jangan kata cikgu saja yang ajar nilai-nilai, adab-adab yang baik. Bukan. Engineer pun sama. Pun tidak menghayati etika, dia akan menghayati kita keseluruhannya. So, tajuk kita tentang penghayatan etika dan peradaban, kita akan melihat dalam acuan Malaysia. Sebab kita berada dalam negara masyarakat plural, masyarakat pelbagai bangsa. Kita kena faham dan kita kena hayati supaya keharmonian negara tu dapat kita insyaAllah. Memang slide kita ni memang slide daripada kita selaraskan dengan Jabatan Pengajian Tinggi yang diselaraskan kepada semua IPT, IPTA dan IPTS, UA dan US. Objektif kita adalah untuk membina kerangka pikiran dan analisis dan peradaban. Ini yang kita lahirlah daripada bidang apa sekalipun tapi ada penghayatan etika dan peradaban. Kita belajar law, kita nak mewujudkan negara yang berperadaban, negara yang bertamadun. Sebab tu kalau kita tengok dalam dalam ranking negara-negara maju, negara-negara berperadaban tinggi, negara-negara yang high value index countries, negara-negara yang happiness index yang tinggi, ya, kita tengok Malaysia tak masuk. Ya, tak masuk. Daripada seluruhannya hampir 200 buah negara dalam dunia ni. Maknanya kita masih
yang kita nak sebut untuk perubahan. Tapi kalau kita nak sebut banyak perkara-perkara baik kebaikan dalam negara kita, of course lah, kita pun ada banyak aspek-aspek yang kita ada kelebihan daripada negara-negara lain. Kita bangga dengan negara kita, tapi pada masa yang sama, kita perlu bersama-sama untuk menambah baik kualiti negara kita, kualiti peradaban, ya, kualiti nilai, ya, dalam kehidupan kita. So, inilah benda yang sebenarnya nak disampaikan. Kita tak nak ramai engineer, sebab EC kan kita sebut engineer lah. Ramai guru, ramai, tapi kalau kita ada ramai ilmuwan-ilmuwan, scholars, kita ada ramai professional-professional, tapi end of the day, kita ada juga banyak masalah nilai. Kita ada banyak masalah. Kes rasuah masih tinggi, kan? Penghayatan etika masih tak beradab. Kalau kita tengok dalam Twitter-Twitter menteri, Twitter-Twitter, even Perdana Menteri sekalipun, masih banyak ayat-ayat yang seolah-olah mencerminkan negara kita ni, masyarakat dalam negara kita ni macam masih kurang bertamadun. Peradabannya masih rendah. That's why penting untuk kita membetulkan kita punya penghayatan etika dan peradaban untuk menjamin, membangunkan, memberi jaminan kepada pembangunan negara yang harmonis, negara maju, insyaAllah. Right? Hasil pembelajaran tu bolehlah baca nanti, saya dah sebut pun secara terpintas lalu. Untuk tajuk satu, kita akan bincang tentang pengenalan konsep etika dan peradaban. Dalam lecture, mass lecture ni, saya tak akan sentuh semua benda secara detail. Saya akan sentuh yang core-core point dia. Dan selebihnya, nanti dalam kelas kumpulan kecil kita, kita akan lebih fokus untuk buat perbincangan, diskusi dan sebagainya untuk kita lebih detail, further study dalam konteks tajuk-tajuk yang kita bincangkan ni. So, dalam mass lecture ni, saya akan sentuh tentang konsep etika dan peradaban. Apa beza etika, apa beza akhlak, dan faktor-faktor pembentukan etika. Mungkin sebahagian kita dah biasa dengar dan kita pun boleh juga teka-teka juga, kan, apa faktor pembentukan etika. Kita tahu, ya, kawan-kawan, pengaruh kawan-kawan, persekitaran, ilmu kita sendiri. Ada orang, dia bukan tak nak jadi baik sebenarnya, tapi yalah, dengan ilmu yang tak seberapa, macam mana kita nak gunakan untuk membentuk peribadi kita menjadi lebih cemerlang. Ini juga pengalaman, ya. Sama, kadang-kadang saya cakap tentang pembentukan etika, pembentukan nilai. Ya, tapi bila kita berada dalam suasana persekitaran kita yang nilai-nilai negatifnya banyak, kadang-kadang susah juga kita nak membentuk nilai pada diri kita. Ya. Beza kalau kita pergi negara yang high value index countries, negara yang nilai peradaban dia tinggi, ya, negara-negara maju contohnya dekat Finland, Switzerland, New Zealand, kan, kita duduk dekat sana, kita nak buat benda-benda negatif pun tak jadi, tak kena, sebab keliling kita pengaruh persekitaran, ya, itu pun memainkan peranan. Right, kita akan sentuh kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia. Kita nak tengok sikit dari sudut sejarah dan structure sosial dalam negara kita. Kita kena faham, kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena faham tentang negara kita untuk kita tahu apa sumbangan yang kita boleh buat. Ramai orang berapi-rapi semangat, tapi apa yang dia buat menyebabkan lebih wuhara, lebih kucak-kacir, sebab tak kena dengan situasi semasa ataupun situasi realiti dalam negara kita. Kita tak boleh berkeras ataupun macam mana, ya, kita nak sebut kita nak terlalu ekstrim, ya, dengan dia panggil ethnocentrism, ya, kita terlalu ekstrim dengan etnik kita, dengan kaum kita, menyebabkan akhirnya timbul isu-isu perkauman. So ini benda-benda yang sangat penting untuk kita faham negara kita. Kita kena tahu waqi'iyah,
ataupun realiti persekitaran yang real dalam negara kita. Kalau kita berada dalam dunia, dalam negara, kehidupan kita, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, kita kena belajar menghormati menghormati dan menghargai satu sama lain. Dan juga kita akan tengok kepentingan etika terhadap individu, masyarakat, negara dan global. Dan last kali kita akan tutup perbincangan dengan perbincangan etika dan peradaban mengikut masyarakat dan negara. Ini juga penting berkait dengan negara kita yang sangat unik. Negara Malaysia ini adalah antara negara yang mempunyai kepelbagaian bangsa tapi hidup dalam suasana aman harmoni. Ini penting untuk kita jaga. Jangan kita pandang rendah, kita buat main-main, kita kata kita perlu memerangi mereka yang merendah-rendahkan kita punya bangsa dan kaum, tapi dengan cara kadang-kadang menyebabkan timbulnya api permusuhan. So itu penting, kena bijak dengan cara diplomasi, dengan cara yang win-win situation. Sebab ini adalah negara milik kita bersama. Okay, sekali-sekala saya akan tengok juga, kalau ada, tapi nampak macam tak ada. Daripada tadi semua bagi tahu pasal kumpulan. Okay. Saya remind sekali lagi kumpulan EC9. Tolong contact saya. Nombor saya ada dalam YouFuture. Masuk ke YouFuture, tengok ada dalam tu nama saya dan nombor phone saya. Nanti tolong contact pasal saya masih tak dapat nak kesan lagi. By the way, ini adalah apa kita panggil pergerakan ataupun evolusi. Zaman dulu, zaman awal kita tanah Melayu dulu, kita ada adab, kita ada adat istiadat, kita ada adat resam. Ya. Kemudian bila kita berada di zaman penjajah, penjajah datang dia bawa etika, etos, etiket. Ini daripada barat, ya. daripada penjajahan. Kemudian selepas kita dah mendapat kemerdekaan, pasca kolonial, pasca penjajahan, kita dah merdeka, ya, kita dah hidup dalam suasana yang berbeza. Kita tak balik pada cara tradisional dulu. Zaman sebelum kita dijajah, kita dihuni oleh mungkin satu bangsa Melayu yang menetap di tanah Melayu ni. Sebab tu nama dia tanah Melayu. Ya. Tapi kemudiannya datang penjajahan, dia datang bawa dengan idea-idea, etika, etiket dan sebagainya. Kemudian kita merdeka dalam suasana kita diharmonikan, ya, antara bangsa asal, bangsa Melayu dengan kaum-kaum pendatang ketika itu. Kaum Cina, kaum India yang dibawa masuk oleh penjajah, oleh British, dan akhirnya kita bergabung, kita hidup secara harmoni dan muncul satu gabungan, ya, yang kita kata kita mengambil kira adab, adat istiadat, adat resam. Bila kita cakap pasal adat istiadat, adat resam pun dia dah lain. Dia bukan lagi Melayu saja, bukan. Ya, dia dah bercampur dengan budaya Cina, adat resam Cina, adat istiadat Cina, India begitu juga. So kita dah budaya kita dah diperkayakan oleh penggabungan ini. Campur pula dengan etika, etos, etiket dan sebagainya. So bila kita faham daripada evolusi ini, kita akan nampak perubahan yang berlaku dalam pembangunan ataupun pembentukan masyarakat. Dan kita perlu faham benda ni sebab kalau tidak kita akan orang yang nak memperjuangkan adab-adab ataupun adat istiadat ataupun adat resam orang Melayu contohnya, dan ada pula segelintir yang memperjuangkan adab-adab, adat istiadat, adat resam orang Cina pula, ya, akhirnya kita akan bergaduh satu sama lain. Pasal kita hidup dalam egoism. Kita hidup dalam ethnocentrism yang terlalu kuat. Ya. Dan ini membahayakan keharmonian negara. Okay.
kita ini saya sekali lalu je sebab ada banyak coach ataupun definition yang diberikan oleh pelbagai. Ya. Kalau kita tengok Ahmad Syauqi Bey, dia kata sesungguhnya umat itu akan kekal selama mereka berakhlak. Jika akhlak itu hilang, maka hancurlah umat itu. Ini penyair Mesir, dia bercakap tentang akhlak. Ya. Yang kat sebelah kanan kita bercakap tentang etik. This is quite similar issue sebenarnya. Etik dengan akhlak ni adalah benda yang berkait dengan nilai dalam kehidupan kita. Ethics is everything. If you don't have a strong moral standing, if you don't have an ethical foundation, you just crumble, dia kata. Yeah? That's why kalau kita tengok akhlak ataupun budaya ataupun nilai dalam sesebuah bangsa dan sesebuah negara sangat penting untuk mengekalkan kelangsungan bangsa, kelangsungan negara tersebut. Walaupun kita nampak macam dia taklah penting macam ekonomi. Ya. Ekonomi kalau tak ada, kita nampak tak ada duit. Tapi kalau keruntuhan moral, keruntuhan etika, keruntuhan akhlak, ya, walaupun kita tak nampak dia mengurangkan apa kita panggil pendapatan negara ke apa ke, tapi dia akan merosakkan negara. Kalau kita melahirkan, kalau kita lahirkan ahli ekonomis yang kita kata yang bijak, yang cemerlang, tapi tidak beretika, tidak ada tamadun, tak ada adab, tak ada values, akhirnya orang ahli ekonomis yang macam ni lah yang akan menjatuhkan negara kita. Ya. Sebab bila kita tidak ada nilai, kita bagus, ahli sains yang bagus tapi tak ada nilai, dia akan menghasilkan alat-alat sains ataupun teknologi yang merosakkan masyarakat, sebab cara penggunaan ataupun nilai satu-satu ciptaan teknologi ataupun sains tadi, dia ditentukan oleh falsafah, oleh akhlak, oleh nilai. Ya. Pisau boleh membunuh, pisau juga boleh tolong siang ikan, kan? Jadi pisau digunakan untuk masak, nak siang ikan, nak potong sayur, ya. Tapi pisau juga sebenarnya boleh untuk menikam orang, tikam jiran sebelah rumah dan menyebabkan kematian. Lagi kita mudah nak faham. Kita tidak ada nilai, teknologi ataupun sains yang berkembang, dia akan membahayakan kita. That's why Albert Einstein, dia kata philosophy without science will be blind. Yeah. Falsafah kalau tanpa sains, philosophy without science will be empty. Kosong. Falsafah tak ada sains, kosong. Sebab dia tak jadi apa-apa. Sebab sains yang buat macam-macam. Sains ni kita nampak macam-macam benda dia buat. Falsafah without falsafah will be blind. Sains kalau tak ada falsafah, falsafah ni bab akhlak, bab nilai, itu falsafah. So kalau sains, teknologi, apa falsafah, dia akan buta. Dia tak nampak mana baik, mana buruk. Ini bahaya. Sebab itu, kita belajar jadi lawyer, kita belajar jadi engineer, kita belajar jadi doktor, kita belajar jadi whatever. Ya. Tapi kita kena faham yang nilai, etika itu juga sangat penting. Dia saling lengkap melengkapi untuk kita jadikan, bentukkan diri kita sebagai peribadi yang baik, yang cemerlang. Baik. Konsep etika dan peradaban. Kalau kita tengok lebih kurang. Apa yang kita sebenarnya nak capai bila kita nak membina, kita nak membentuk etika dan peradaban yang betul, nak menghayati etika dan peradaban. Kita akan melahirkan satu masyarakat yang saling menghormati. Kita akan melahirkan peribadi yang mempunyai kepribadian yang tinggi. Kita akan melahirkan satu suasana hidup yang harmoni. Dan akhir sekali, inilah juga yang akan membina negara bangsa kita. Dalam konteks Malaysia, kita kena fikirkan untuk pembentukan negara bangsa. Dia berbeza. Kita sangat berbeza daripada Brunei. Kita sangat berbeza daripada Thailand. Ya. Tapi kalau kita salah tuju, kita salah hala tuju kita, kita salah strategi, mungkin kita menyebabkan, kita kata kita buat cara kaedah yang sama dengan negara. Orang negara lain pun buat macam tu. Tapi
kita tak faham acuan negara kita. Kita akan belajar, kita akan bincang etika dan peradaban dalam konteks negara kita yang kita sebut sebagai negara bangsa, negara yang ada kepelbagaian bangsa dalam tu. Kita hidup bersama, kita unity in diversity, kita hidup bersatu dalam kepelbagaian. Wah, ini yang jadi kita rare, kita unique. That's why penting untuk kita faham negara kita berbeza daripada negara-negara orang lain. Dan kalau kita nak ambil benchmark kita pun, kita kena cari benchmark negara yang hampir serupa dengan negara kita, negara yang ada pelbagai ataupun masyarakat plural. Okay? Saya tak nak sentuh pasal definisi boleh baca apa dia etika, apa dia. Kalau kita tengok dari sudut bahasa, kita selalu sebut daripada dulu kan, kita nak bincang definisi apa-apa dari sudut bahasa ataupun dari sudut etimologi, itu dari sudut bahasa, dan dari sudut terminologi. Etimologi ialah sudut bahasa yang tepat makna mengikut perkataan tu dalam kamus. Ya, kalau kita definisi dari sudut etimologi istilah, dia ni merujuk kepada applied. Ya, istilah ini dia akan jadi macam-macam. Istilah dari sudut pakar ekonomi lain, etika dari sudut peristilahan oleh pakar politik lain, istilah etika dari sudut istilah dalam kalangan orang-orang pendidikan lain, ya, sebab dia ada peristilah. Istilah ni macam konteks. Ya. So apa dia etika? Perangai individu sama ada baik atau buruk, peraturan sosial yang mengawal tingkah laku manusia, dan ini adalah definisi ataupun penjelasan oleh tokoh-tokoh ilmuwan kita dalam konteks masing-masing lah, dalam konteks masing-masing. Kadang-kadang kita baca istilah contoh. Kalau kita kata surf, ya, yeah, surfing itu maknanya surfing, ya, yeah, kita surfing itu dalam laut pun, ya, yeah, pasal kita surf, kita berlayar, kan, kita kalau kita main apa tu, bot dalam air tu kan, itu kan namanya surfing. Tapi kalau kita tengok kamus mungkin dia bagi makna ni boleh jadi dari sudut istilah mengikut nelayan mungkin lain, ya. Kalau kita tanya surfing dari sudut istilah mengikut pakar teknologi, pakar ICT lain, sebab surfing dalam internet berbeza. So ini maksudnya bila kita nak faham dari segi istilah, kadang-kadang kita tengok daripada pelbagai perspektif. Alright, saya masih lagi tengok tak ada soalan apa-apa, kita sambung. Saya nak kena laju pasal saya nak stop. 2.45 paling lama, 2.40 pun dah cukup. Dia bila kelas kita secara online, dia tak sama macam kelas biasa. Jadi saya kadang pendekkan sikit daripada 1 jam full. Saya buat dalam mungkin dalam 40 minit macam tu. Dan saya pun kena laju sikit. Bila online ni dia kena pace dia kena 100 meter. 100 meter punya larian. Cuma hari ni saya minta maaf pasal saya sendiri tak berapa kurang sihat sikit. Bila cakap ni pun nampak slow sikit hari ni. Ya, tapi nanti minggu-minggu akan datang kita akan kita memang kena laju dalam online, sebab kita nak gunakan kesempatan masa kita, pack masa kita, dan kita harap semua bagi fokus dekat screen waktu kita lecture, pasal kita tak nampak, tak boleh nak berdepan bersemuka. Right, so nanti baca, tolong baca apa dia definisi etika dari sudut bahasa, dari sudut sosiologi, macam-macam. Ethos, apa maksud ethos, etiket pula apa. Jadi kita dah tengok beberapa definisi dan ada sudut Islam. Islam, pada Islam, etika dalam Islam adalah akhlak.
dan Islam dia merujuk kepada nilai akhlak dan moral yang berdasarkan Quran dan hadis. Etika menurut Islam dia merujuk nilai-nilai baik, ya. Dan etika menurut Islam tak ada sebagai ilmu pengetahuan yang mengajar kita tentang baik buruk satu-satu perkara. So apa dia etika menurut Islam? Kita dah baca definisi ni, definisi ni. It's alright, tak ada masalah. Semua betul sebenarnya menurut perspektif masing-masing. Tapi dari sudut Islam, ya, kita kena tahu set dalam kepala kita, kita kena faham satu akhlak, etika dan Islam dia ada akhlak, dia adalah akhlak. Bila sebut akhlak dia berkait Quran dan hadis, ya. Kalaupun ada 1,000 orang mengatakan perkara itu baik, tetapi hanya satu, ya, hanya yang satu, Allah saja mengatakan perkara itu tidak baik, maka perkara itu tidak baik, ya. Dia beza kalau kita tanya orang barat yang bercakap pasal apa kita panggil etika etiket semua ni merujuk kepada pandangan manusia. Ada contohnya etika profesional, jenis-jenis pemikiran etika di kalangan pemikir-pemikir barat. Etika konvensional, professional ethics. Etika profesional, dia kata satu-satu benda tu baik kalau profesional ataupun pakar-pakar dalam bidang tu mengatakan baik, ya, maka dia adalah baik. Contohnya contoh. So pakar-pakar bidang dia memang dia kata itu adalah perkara yang baik. Ya, kalau kita cedera buat operation, kita betulkan dia, then daripada dalam, ya, kita potong, operate, and then betulkan dan tutup balik, itu adalah benda yang baik. Jadi dia doktor, bila kita jumpa orang cedera sebagai patient, kita buat pembelahan untuk betul dia. Jadi perkara itu adalah perkara etika. That's why sekarang biasanya operation kat mana-mana pun ada proses tu, sebab dia tak ada masalah. Tapi kalau membedah orang itu dilihat sebagai satu benda yang tak baik, ya, oleh pakar-pakar kedoktoran, mungkin, ya, sampai sekarang tak adalah orang yang buat. Sama juga macam cloning. Cloning sampai sekarang pakar-pakar dalam bidang perubatan, dalam bidang bioscience mengatakan tidak wajar, ya, sebab dia akan mengakibatkan macam-macam banyak benda. Diorang kajilah benda tu dan diorang buat keputusan tak perlu, tak baik. Maka dianggap, ya, pengklonan manusia masih tak baik. Ya. Memang tak baiklah, sebab kita pun faham dari sudut Islam dan juga daripada yang saya sebut tadi tu, etika profesional. Ada banyak lagi etika golden rule, ya, etika conventionalist, ya, etika konvensionalist ni kalau nak tahu benda tu baik atau tidak, tengok undang-undang. Undang-undang kata maka tak baiklah, ya. Langgar lampu merah salah. Langgar lampu merah tak betul, tak baik. Maka tak baiklah. Walaupun pukul 2 pagi, ya, kita keluar seorang-seorang, kita berhenti kat jalan tengok lampu merah, kena berhenti. Menurut etika konvensionalist. Kalau mungkin menurut etika pandangan etika lain, ya, itu yang kita nak dia etik dan Islam, etika akhlak Islam. Akhlak Islam, Quran dengan Sunnah tadi yang kita sebut tadi. Yang kedua, etika Islam ni, akhlak Islam ni untuk semua orang. Kalau kita kata etika ataupun etik Hindu, Hinduism punya etik, dia cuma untuk orang India, ya, lebih sesuai. Dia bukanlah kita kata untuk orang India, tapi dia sesuai untuk India. That's why agama Hindu sesuai untuk India. Agama Tao, agama Confucius, ya, itu sesuai untuk orang Cina. Tapi Islam tak ada. Islam tak ada negara. Bila sebut tamadun Islam, kat mana tempat dia? Satu dunia. Ya. Tamadun India ke India. Tamadun Masjid, tamadun Cina ke Cina. Tapi tamadun Islam, ya, dia lebih bersifat universal. Dia boleh diterima seluruh manusia, ya. Dan dia ada kaitan dengan hukum, ya. Sebab dia berkait dengan Quran dan hadis, ya. Dia ada hukum, guideline, ya. Dan insya-Allah
akhlak ataupun etika. Kalau kita buat perkara itu dengan niat yang baik, dengan syarat-syarat dia yang mencukupi untuk menjadi ibadah, maka dia jadi ibadah. Kita jadi baik bukan pasal orang kata. Kita jadi baik bukan pasal natural ataupun global punya acceptance. Yeah? Kenapa buat macam tu pasal seluruh dunia kena buat macam ni? Tak. Kita bukan buat sebab tu. Kita buat sebab yang berdasarkan kepada Quran dan hadis, berdasarkan kepada hukum-hukum kita tengok. Dan akhirnya, ya, apa yang kita buat tu dia wah, dan dia menjadi pahala, dapat pahala. Ya, kita buat, kita senyum dekat orang dengan stewardess. Stewardess senyum dekat orang itu nama dia etika kerja. Ya, kalau dia tak senyum nanti kena marah kat bos. Tapi bila kita senyum, tak ada siapa-siapa suruh pun, kita senyum dan kita dapat pahala. Ya, bukan sebab waktu kerja. Kalau senyum waktu kerja saja, ya, pramugari, pramugara kan, lepas habis je waktu kerja, dia dah masuk terminal, ha, masa tu cuba kita senyum kat dia. Dia tak senyum dah kat kita. Pasal dia dah habis waktu kerja. Kecuali dia kenal kita lah, kan? Alright. Ha, dan ini maksud peradaban. Civilization. Kemelion, kultur, madani, hadara, tamadun, sakafah, macam-macam. Dalam bahasa Melayu kita ada tamadun, ada peradaban, ada apa lagi eh? Macam-macam juga nama-nama dalam bahasa Melayu kita pun. Dalam English, civilization, culture tu dianggap sebagai bangsa yang bertamadun, culture society. Negara, bangsa yang ada adab, yang ada culture. Okay, ini yang kita rasmi, peradaban kita mengangkumi adab, adab resam dan adab istiadat. Nanti boleh baca, tengok eh. Apa yang kita maksudkan adab, adab resam dan adab istiadat. Dan kalau kita tengok juga, apa contoh-contoh. Contoh-contoh, ini definisi adab. Ini contoh adab, ya. Contoh adab baik, ada adab buruk. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Akhlak yang buruk, akhlak mazmumah. Akhlak baik, akhlak mahmudah. Menghormati orang tua, cakap lemah lembut, kan. Ya, adab buruk tu menggunakan bahasa kesat, merosakkan harta awam. Banyak lagi, ini contoh je. Ya. Dan ini kepentingan beradab, nanti boleh tengok, boleh baca. Adab resam ni yang dari tradisi. Ya, dalam sesuatu kaum secara bersambung-sambung diwarisi, ya. Sebab itu dia adat resam ni, contohnya dalam masyarakat Melayu ada adat-adat dia, dalam masyarakat Cina ada adat-adat dia, ya. boleh tengok nanti, dan sebenarnya boleh baca dekat tempat-tempat lain juga, ya. banyak dia menjadi adat, dia bukanlah wajib hukum dia, tapi orang yang berpegang kepada adat dia buat. Alah, ibu merantau baru. Kalau tak ada, tak apa, tak ada masalah, tak berdosa pun. Ya, tapi itulah adat kita. Dan nanti kalau kita tak ikut langsung, kita jadi dia panggil apa? Terus sumbang pula. Kita kena ambil kira juga. Selagi mana adat baik-baik, kita kena ikut. Kita kena raikan. Majlis perkahwinan dimulakan dengan upacara akad nikah. Akad nikah itu upacara, tapi dalam masyarakat kita adatnya begitu, ya. Kalau tiba-tiba kita datang rumah, ya, aku kahwinkan kau dengan anak aku ni dengan mas kahwinnya, ya. Oh, okey uncle, saya terima dengan mas kahwinnya. Jadi walaupun tak ada upacara, nantilah waktu-waktu lain kita bincang benda tu, dan boleh bincang dalam kumpulan kecil juga nanti, ya. Masyarakat Cina ada, tengok masyarakat Cina, kalau mati mayat dipakaikan dengan pakaian cantik. Kita tak, ya. Jenazah dimandikan, dikafankan, disemayangkan mengikut adat kita, mengikut agama ajal kita, ya. Masyarakat India, mayat dibakar, abu dihanyutkan ke laut. Ini contoh-contoh adat resam yang berlaku, dan ada yang hasil daripada amalan orang tua, ada hasil daripada pengalaman, teguran orang tua, dan ada juga berkaitan dengan ajaran-ajaran agama pun dia juga. Ya. Sini ada istiadat,
Adat istiadat dia lebih kepada istana. Dia lebih kepada perkara yang ceremonial, perkara-perkara yang berbentuk ceremony, ya, pertabalan, nikah kahwin, ceremony atau cara dia panggil, upacara perkahwinan, majlis, ya. Berkhatan pun sama, ya, kita dah jadikan dia dalam bentuk majlis, dalam bentuk program yang sambutan, ya, sambutan. So dia ada adat istiadat dia. Okay, ni kepentingan adat. Kalau kita bercakap tentang konsep etika dan peradaban, kaitan etika dan peradaban, apa yang kita hasilkan, apa yang kita praktiskan dalam kehidupan kita yang baik-baik, itu dipanggil etika. Dan bila dia dibentuk sebagai satu budaya, dia membentuk satu warisan yang diperturunkan, lama-lama dia jadi satu budaya, satu culture, dan itu yang membentuk peradaban. Nanti tengoklah ni contoh-contoh aktiviti dia. Perbezaan etika dan akhlak. Kita baru nombor dua ni. Alamak, masih dah lebih dah. Kita baru nombor dua, kita laju sikit. Perbezaan antara etika dan akhlak tadi. Akhlak, dia bersumberkan Quran dan hadis. Dan dia ada hukum-hukum dia. Dia ada ciri-ciri dia tadi, karakter tadi, akhlak ataupun etika menurut Islam tadi. Itu akhlak lah. Tapi etika secara umum, dia adalah pandangan manusia. Dia bersumberkan falsafah, pemikiran. Sebab itu kadang-kadang etika ni antara dia sendiri pun bergaduh sama-sama sendiri. Etika profesional, etika conventionalist, golden rule, ya, macam-macam. Ini beza akhlak dan etika. Right, beza dia. Nanti tengoklah balik slide ataupun nota handout, saya pun dah masukkan juga dalam future, boleh rujuk. Syarah masing-masing ada juga edarkan dalam kumpulan grup masing-masing. Ini contoh akhlak dan etika. Right. Faktor membentukkan etika dalam diri kita. Ya? Diri sendiri, walaupun ada pengaruh. Negara pun ada, negara tu sebab tu saya kata. Duduk kat Malaysia dengan duduk kat Switzerland, lain. Duduk kat Singapore, lain. Duduk kat Singapore, sekejap je kita jadi orang yang jaga kebersihan. Pasal buang sampah kena denda. Terus, itu negara. Perundangan dia juga, undang-undang pun dia juga. Bila undang-undang ketat, kita ni lah. Ya? Saya dulu sempat belajar sekejap di sebuah universiti yang dijaga ketat oleh security. Security dia memang kuat. Security ni Pak Gad. Pak Gad dia sangat kuat. Kalau Pak Gad jumpa kita merayau berjalan kat mana-mana dalam kampus tapi tak pakai name card, memang kita kena ambil nama. Kita kena memang confirm lah. Memang confirm kena apa, ya, sebab kesalahan pada dia. Tapi keluar, duduk di luar daripada bilik asrama pukul berapa? Pukul 11 lebih contoh. Memang kena, memang. Ya, tapi setengah-setengah universiti tak ada pun kawalan tu. Ya, mungkin tak berkuat sangat. Akhirnya dia taklah begitu berdisiplin contoh. Ya. Masyarakat keliling pun ada kaitan. Institusi pendidikan pun ada kaitan membentuk etika kita. Kadang-kadang ada institusi jaga kita macam saya sebut. Kadang-kadang tak. Ya. Kadang-kadang ada antara institusi tu pun dia ada culture dia. Kita boleh kenal. Ni budak UiTM ni, kalau macam ni kan. Ini budak UIA ni. Sebab dia ada yang menyebabkan mempengaruhi etika dia. So, nanti tengok penjelasan dia, apa dia kaitan antara diri kita, keluarga, masyarakat, negara, pendidikan, perundangan. Hal ini boleh mempengaruhi ataupun membentuk etika kita. Dan juga kita melihat juga peranan-peranan ataupun elemen-elemen yang ada dalam kefahaman yang sepatutnya ada dalam diri kita terhadap negara kita. Kita nak membentuk etika dan peradaban dalam negara kita mengikut acuan Malaysia. Kita kena faham struktur sosial,
kita kena faham sejarah juga. Jangan tak, kalau tak tahu sejarah langsung, ni yang problem ni. Ya, bila ramai juga yang cakap, oh, ini Malaysia. Malaysia negara kita bersama, kan? Kita yang membangunkan Malaysia. Tapi dia silap. Sebab dia baru lahir. Dia tak perasan. Satu ketika, daripada awal sejarah kita, tanah Melayu zaman Melaka dulu, mungkin bangsa Melayu yang membangunkan tanah Melayu ni. Sehinggalah datangnya imigran daripada China dan India. Kemudian membentuk kehidupan bersama. Jadi tak bolehlah kita mengaku inilah negara yang kita bangunkan sama-sama. Bukan, dari sudut sejarah, kita ada juga nilai-nilai sejarah yang perlu dilihat. Ya. Dan ada kadang-kadang kita kata, kenapa kita tak boleh jadi Melayu betul-betul? Contohnya, kita tak boleh cakap macam tu sebab kita ada pelbagai kepelbagaian bangsa yang kita perlu jaga keharmonian. Ada juga harum sikit-sikit daripada British pun dia juga. Sebab faktor sejarah tu membentuk negara kita. Kita kena faham dan kena bijak untuk menguruskan. Juga dilihat dari perkaitan antara kita panggil apa, karakter dalam individu, karakter dalam keluarga, karakter dalam community. Dia ada macam kita sebut contoh, kalau di Melaka mungkin berbeza dengan Kelantan. Ada tu perbezaan yang kita kena kira soal biografi, biografi ataupun spesifikasi masing-masing kepelbagaian. Kita bila duduk dalam satu negara yang pelbagai ni, kita kena ambil kira semua tu. Okay, nanti boleh tengok yang ini. Itu yang kita perlu tahu juga. Jangan-jangan kita sombong tak tentu sama dia, bodoh sombong kan. Kita ingat, oh, kita perlu sama rata, kita perlu ini. Ya, betul, kita pun nak macam tu. Tapi kita ada sejarah dalam struktur kita, ada masing-masing punya peranan yang kita perlu hormati. Hidup sama. Ini dari sudut sejarah, ini dari sudut dari sudut sejarah dan juga dari sudut biografi tadi. Okey, yang kelima, kepentingan etika. Etika ni sangat penting sebab dengan etika lah kita membentuk individu yang mulia, yang dihormati, yang disegani, masyarakat yang hidup sejahtera, masyarakat yang dilimpahi rahmat dan berkat, dan masyarakat yang dapat keredaan. Dengan sebab kita mempraktiskan, mengamalkan etika ataupun akhlak. Global kesejahteraan, kemakmuran, this is benda-benda yang secara tak langsung bila kita hidup dalam peradaban yang bagus, kita akan bina diri kita, masyarakat kita, negara kita dan juga seluruh dunia. Apa masalah kalau kita kita buat benda-benda yang tak baik dalam dan kita jadi tak baik, lepas tu orang keliling kita pun akan dapat tak. Negara kita dah sah-sah negara yang duduk ranking dalam ranking negara yang tak, yang banyak sesuatu kita, negara yang banyak kemurungan kita, negara contoh negara yang tinggi diabetes kita. Tapi kita tak naklah dalam dari sudut ataupun aspek yang tak baik. Yang baik, negara paling maju, okey. Negara yang paling aman, okey. Itu yang kita nak. Dan dari segi negara pula, kita membentuk negara-negara yang aman, sejahtera, negara yang harmoni. Okey. Dan yang terakhir, tajuk terakhir, perbincangan etika dan peradaban. Kalau kita tengok, kita melihat etika dan peradaban dari masyarakat, dari juga sudut pasaran. Ini masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat kita dan negara kita. Kalau kita tengok biasa, kadang kita kena ilmiah, bukan bincang buah hara, pikuk, macam tu bagi-bagi orang marah, bukan. Kita tak nak macam tu. Yes. Kita tak nak sedih. Negara kita masih terlena. Kita tengok kita macam makin elok je ranking, makin elok ranking dalam bab tu lah. Kita nak kena betulkan
Ya, kita kena bercakap dari sudut realistik, ya, secara realistik. Walaupun kita banyak yang kita bangga dalam negara kita, tapi yang ada malah kita nak betulkan. Terjebak dan gejala sosial betul masih banyak. Ya, kita harap kita tak termasuk. Jangan kita termasuk dalam lagi teruk. Ya, terpengaruh dengan budaya baru, hilang hormat sesama manusia, ni semua benda kita nak perbetulkan dalam kita. Okay? Kita kena tahulah apa peranan kita. Paling tidak, kita jaga adab, adab pelajar kita. Kita sebagai pelajar, sebagai orang muda, sebagai remaja, sebagai rakyat Malaysia. Jangan kita yang jadi tukang tukang dekat menteri, dekat Perdana Menteri kan. Ya, kecam sana, kecam sini. Ya, timbulkan huru-hara macam-macam. Itu bukan peranan kita. Right. Ini dari sudut kerja saya tak sentuh banyaklah. So kesimpulannya penghayatan etika dan peradaban menzahirkan perilaku dan tanggungjawab sosial yang digerakkan dari peringkat individu. Kita kena betulkan kita, barulah keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Etika dan peradaban menjadi garis panduan untuk menilai kesan baik atau buruk bagi tindakan satu-satu yang kita buat. Nyemai sangat penting. Sebab tu kita kena start. InsyaAllah, ini baru first topic. Ini baru tajuk pertama. Tajuk kedua, menarik. Kita cakap tentang apa kita sebut sebagai peradaban etika dan peradaban yang lebih detail lah nanti. Kita akan sentuh dari sudut politik juga, dari sudut ekonomi. InsyaAllah, benda-benda ni adalah yang berguna untuk kita lah nak praktiskan. Bukan sekadar kita nak sekadar nak dengar ataupun nak jawab dalam peperiksaan saja, bukan, ya, tapi kita nak juga praktis. Kita nak bentuk kita sebagai masyarakat yang beretika dan berperadaban tinggi. Okay, that's all hari ini untuk kuliah hari ini. Very much. 289 pelajar ada. Saya harap kick off untuk kita, ya, dalam pembelajaran penghayatan etika dan peradaban. Kita bersama satu semester nanti untuk kita bincangkan cara santai, relax, tenang je. Saya tak nak masuk kelas lecture lepas tu stress. Kita nak bentukkan, sebenarnya itu lebih penting. Belajar ni kerajaan kursus-kursus macam ni untuk kita membentuk diri kita tu penting. Exam insya-Allah itu keputusan, kita doakan sama, kita buat terbaik, kita akan dapat markah yang terbaik, ya, yeah. Okay, thank you semua, ya, yeah. Saya mudah-mudahan kita dapat jumpa next week dalam masa yang sama, untuk tajuk kedua kita. Dan apa-apa yang timbul kemusykilan, boleh bincang dalam kelas-kelas kecil nanti. Thank you very much. Take care. Jaga kita. Tolong jaga SOP, patuhi undang-undang, peraturan, dan semua dalam keadaan selamat, dilindungi Allah, insyaAllah. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Kita tutup dengan tasbih, kafarah dan surah. Alhamdulillah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua boleh masuk ke kelas, ya, kumpulan masing-masing.